Pertama, kita tahu bahwa udah hampir 6 bulan dunia usaha kita ini terpuruk akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi boleh dikatakan bahwa cash flow pengusaha ini sudah sangat-sangat meresahkan ya. Jadi sampai dengan tahun ke-6 ini kita dari pengusaha itu hanya mencoba untuk bertahan. Bertahan bagaimana supaya usaha kita ini betul-betul mampu melewati badai ini. Kemudian juga kita mencoba bertahan untuk tidak melakukan PHK. Kita coba bertahan juga untuk tidak melakukan karyawan dirumahkan. Nah, masih banyak mampu bertahan seperti ini. Jadi boro-boro kami ini berpikir untuk UMP tahun depan. Ya, untuk melewati badai ini juga udah kesulitan gitu loh. Jadi makanya kami sampaikan bahwasanya sangat-sangat tidak elok kita berbicara UMP dikala ekonomi kita dalam kondisi seperti ini, dikala pengusaha-pengusaha kita saat ini sangat-sangat sudah sangat terdesak. Jadi dalam hal ini kita tahu bahwa semua ini kita tanggung bersama. Bahwa dampak daripada pandemi ini kesemuanya, ya namanya pengusaha, ya namanya masyarakat, termasuk pemerintah juga merasakan. Karena kita tahu misalnya pemerintah-pemerintah daerah yang selama ini mendapat pajak dari berbagai perusahaan juga sudah sangat-sangat turun drastis. Karena banyak pengusaha-pengusaha, dunia usaha yang tutup. Begitu. Jadi makanya kami meminta kepada teman-teman kita, serikat pekerja, buruh, tolong juga dimengertilah kondisi dunia usaha saat ini. Mari kita lewati badai ini bersama-sama. Kita pastikan bahwa kita mampu melawan COVID-19 ini supaya seluruh berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis bisa normal kembali. Teman-teman kita yang sudah di PHK bisa bekerja, yang dirumahkan bisa bekerja, UMKM bisa juga kembali bergairah. Sehingga tahun 2022 misalnya pertumbuhan ekonomi kita juga sudah positif, kemudian juga ekonomi sudah bergairah. Maka semuanya berpeluang untuk naik, termasuk dalam hal ini UMP. Itu satu. Yang kedua, Mbak Eksis, coba kita bayangkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita kuartal pertama udah di angka 2,97. Udah turun 50% dari pertumbuhan ekonomi kita kuartal 4 2019. Kemudian kuartal kedua terkontraksi, ya, tajam sekali, hampir di 5,97. Artinya udah minus. Bahkan di kuartal ketiga, ya, berpeluang juga terkontraksi. Artinya untuk tahun 2020 ini kemungkinan juga pertumbuhan ekonomi kita juga sangat-sangat bisa juga terkontraksi gitu loh. Jadi dalam kondisi seperti ini apakah memang tepat teman-teman serikat pekerja meminta gaji naik gitu loh. Sedangkan menurut PP 78 tahun 2015 bahwa rumus untuk menetapkan UMP itu adalah UMP tahun berjalan ditambah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, inflasi kita berapa saat ini? Kemudian pertumbuhan ekonomi kita berapa gitu loh. Makanya saya katakan ya sudah sewajarnya sih untuk 2020 karena memang kondisi ekonomi kita saat ini ya pertumbuhan apa untuk UMP sementara dulu tidak ada atau alias 0% gitu.